Kepada siapa ku curahkan segala suka dan duka? Bila kau tersedia menyimpan rasa. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemani sama Riga Dampat di sini. Yes, akhirnya tiga besar Dangdut Akademi 6 kolaborasi bersama tiga besar atau top 3-nya. Top 3, ya, DA5. Ya, ya, ada Sri Devi, ada Ebi dan juga ada dan openingnya nih ya kemarin mereka enggak tahu ya ini tayangnya buat besok atau malam ini nih. Enggak ya, tahu nih ya pokoknya ya. Inilah pokoknya mereka nyanyi bertiga ya, medley song mereka. Iya medley lagu-lagunya single mereka ya. Sri Devi bareng Avan bareng Ebi. Ebi nyanyiin lagu pertama lagunya Sri Devi pada siapa? Tapi itu lagunya Ebi. Jangan lama-lama. Itu lagunya Avan. Cinta. Tapi kali ini kita ngereaksi ini satu-satu. Ya. Kalau tiga sekaligus kan kepanjangan. Ntar dibilang aja terus loh katanya. Jadi... reaction Lomrah, gimana sih lomrah? Wah, gambar banget dah. Jadi yang pertama ini kita reaksin dulu yang lagunya Sri Devi aja ya, kita bertiga nyanyinya. Siapa ya, langsung aja kita tontonin. Avan, Sri Devi, Ebi. Pada siapa? Siluetnya cantik yes, ya. Sri Devi ini selalu siap dalam keadaan apapun betul, definisinya betul, gitu ya. Mukanya, body language-nya, semuanya on point. Yes. Asik. Endol sekali. Aku suka lagu ini tuh banyak nada miringnya. Iya, iya. Kan? Nadanya banyak miring-miring sih. Iya. Masih sempet-sempetnya dicengkok-cengkokin loh. Iya. Padahal itu bener. udah map apa bukan mepet sih, padet gitu temponya, maksudnya itu ya. Temponya padet dan aku punya staccato-nya nyanyinya yeah. Gak panjang-panjangin seret-seret ya sesuai kebutuhan musik gitu. Oke banget loh. Avan sama Ebi. Iya. Mereka udah kayak upin ipin banget ya. Mereka ini chemistry bertiga terutama ya. Iya bertiga nih ya. Chemistry-nya aku bilangin cakep klop sih. Banget klop banget chemistry mereka bertiga. Tadi pas nyanyi bareng Ebi sama Avan suaranya sama ya sekarang ya. Kalau dulu kan selalu Ebi tuh menonjol, Avan menonjol dengan suara rendahnya, Ebi menonjol suara tingginya. Nih, sekarang terdengar sama. Sudah sama nih kedengarannya. Sudah berubah. Cengkoknya itu loh. Pasti ada cengkok-cengkok sedikit-sedikit yang dimasukin sama mereka. Yes. Dan aku suka cengkok-cengkoknya.
nggak kedengaran maksa gitu loh, jengkok-jengkoknya. Devi, benar suara-suara tinggi itu memang andalan banget Sri Devi ini. Wow, dia ini memang ready banget gitu ya. Ya. Suara dia ini benar-benar matang kalau menurut aku. Dan di lagu ini tuh aku tuh suka banget kayak karakternya tuh Sri Devi banget. Iya. Dan ya aku sukanya Sri Devi tuh kalau nyanyi nggak mau kelihatan sok cantik. Itu dia. Dia tuh udah teriak-teriak aja gitu, body language-nya mau bergoyang seperti apapun badannya, dia bodo mamat gitu ibarat kata gitu kan. Dan dia ketika nada tinggi itu kayak sesantai itu. Iya. Dia benar-benar nggak peduli banget, istilahnya muka dia mencong sana mencong sini, orang gue cantik gitu, jadi nggak sok cantik gitu ya kan. Dan dia selalu on point. Badannya itu point. Seorang penyanyi. Dan ketika dia jalan, aku suka banget dia masih tetap apa namanya gesturnya on point banget. Yeah. Sri Devi tambah tinggi lagi yuk, bisa ikutan pageant. Materialnya cantik. Iya. Kita lanjut lagi abis ini bakal ada lagunya Ebi berarti ya, nyanyi tetap bertiga Sri Devi, Avan sama Ebi. Lama. Buat kalian juga jangan lama-lama subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.